Dalam rangka untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun sejumlah bendungan, dan salah satunya adalah Bendungan Bener. Bendungan Bener yang berlokasi di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, merupakan bagian dari pembangunan 61 bendungan dari tahun 2015 hingga 2025. Saat meninjau bendungan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan yang baik dan rapi mulai dari desain hingga pelaksanaan. Bendungan Bener merupakan bendungan multifungsi yang memiliki banyak manfaat. Bendungan tersebut memiliki tampungan sekitar 92 juta milimeter kubik dan bermanfaat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar. Selain itu, bendungan ini dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota, dan industri sebesar 1.500 liter per detik di 3 kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo, termasuk Bandara Yogyakarta International Airport. Bendungan ini juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 m3 per detik menjadi 178 m3 per detik pada debit banjir kala ulang 25 tahun. Selain itu, bendungan ini juga menjadi tempat pariwisata dan konservasi DAS atau Daerah Aliran Sungai Bogowonto di bagian hulu.